Mayang Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Pemerintah Kota Jambi menggelar acara peringatan Hari Kartini yang ke-139. Hadir dalam acara tersebut PJS Wali Kota Jambi, unsur Forkompimda Kota Jambi, dan tamu undangan lainnya. Dalam hal ini, PJS Wali Kota Jambi M. Fauzi mengatakan bahwa Kartini merupakan sosok pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Menurut Fauzi, peringatan Hari Kartini juga berguna untuk melestarikan nilai-nilai perjuangan dari Kartini dan nantinya dapat digunakan sebagai pedoman bagi generasi muda agar nilai-nilai perjuangan Kartini terus dapat dipertahankan. Sebagaimana kita ketahui, Ibu Kartini kan ada pelopor daripada emansipasi wanita. Sudah sepatutnya kita memperingati hari lahirnya Kartini. Gunanya apa? Untuk melestarikan dari nilai-nilai perjuangan RKUHP sebagai nanti pedoman kita bagi generasi muda ke depan. Dan nilai-nilai perjuangan RKUHP terus dipertahankan karena perjuangan Kartini belum berakhir. Ya, belum akhir. Keinginan Ibu Kartini kan semua. Dari Jambi, Ia Agustin Tribrata TV. Salam Tribrata. Selamat wanita. Belum banyak.